Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, kali ini aku mau masak. Ya, ini udah ada bumbu-bumbu kehidupan. Bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, garam, sama penyedap rasa. Dan ini ada tulang daging sapi, sama mau bikin sayur lodeh, yaitu tewel ya guys. Yang pasti ada tewel. Ini aku tambahin cabai rawit hijau. Lalu ini ada parutan kelapa, mau aku bikin santan. Kasih air seperti ini dan ambil saringan. Sekarang aku mau peres dulu ya guys. Nanti kalau udah siap semua, tinggal dimasukkan ke masakannya. Oke, ini santannya udah jadi. Sekarang bumbu yang udah disiapin tadi, kemirinya ini masih mau diambil ya. Tadi itu lupa, belum ditaruh ke cobek. Dan ini udah disiap. Kasih tambahan garam sama penyedap rasa secukupnya. Lalu nanti aku mau kasih magic juga, satu bungkus. Dan ini tadi udah masak air buat kuahnya. Ini udah siap semua, udah dicuci bersih. Sekarang airnya udah mendidih, langsung aja aku masukkan tewelnya ya guys. Setelah tewel, barulah tulang dari daging tadi. Dan ini udah aku tambahkan daun salam juga. Kalau udah masukkan semua, sekarang nunggu mendidih lagi. Dan ini bumbunya tadi udah diulek halus ya, udah dihaluskan. Dan santannya juga udah siap, itu ada daun salam. Nah, kalau udah mendidih dan tewel sama tulangnya udah empuk, baru bumbunya kita masukkan langsung aja ya guys. Ini ya tadi tulangnya sama tewelnya. Udah ditambahkan cabai rawit hijau juga, bumbunya langsung masuk. Jangan lupa untuk diaduk. Nah, nunggu mendidih satu kali lagi, baru kita masukkan santannya. Ini udah mendidih ya guys, tambahkan dulu magic yang udah aku siapkan tadi. Kita aduk lagi biar tercampur. Sekarang baru santannya kita masukkan. Oke, ini udah mendidih yang ketiga kalinya dan udah empuk semua ya kayaknya, tulang daging sama tewelnya. Terima kasih yang udah tonton videoku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.